What's going on my friends? Welcome back to the channel. Okay gang, so sekarang ni aku dekat Mitek di mana berlangsungnya Tokyo Auto Salon 2023. So sekarang ni aku baru dah makan. Kita makan-makan dulu, lepas tu sekejap lagi aku tengok apa ada kat dalam. Tadi aku dah pusing satu round lah dekat hall 3. So kita tengok lah apa lagi yang ada, sebab dia ada banyak hall. Ada hall 2, 3, 4 pun. Ah betul, hall 2, 3 dan 4. Nah, event ni berlangsung selama 3 hari di mana bermula pada 9 sampai 11 Jun ni. So hari ni hari Jumaat, hari pertama dia. So kita tengok apa yang ada dekat sini. Dia akan launching malam ni pukul 8 malam. So aku datang pre-event dia dululah. Sebab nak tunggu launching pukul 8 malam macam lambat kan. Tapi insyaAllah aku akan datang juga esok, sebab aku rasa banyak gila kereta yang power kat sini yang aku nak tunjukkan korang. Yang mana tak dapat datang kat sini, tak apa, aku akan hiburkan korang dengan apa yang menarik dekat Tokyo Auto Salon 2023 ini. Ya, begitulah caranya. Sebab apa? Sebab aku media pamoh, media pas. Okay gang, selain tu juga aku tadi aku cakap aku nak makan kan. So sekarang aku nak makan dulu. So apa yang korang boleh dapat dekat Mitek ni, dia punya tempat makan dia cukup mewah gang. Oh best gila makan kat sini. Kau tengok lah. Kalau aku makan kat sini, ini bukan aku beli eh. Bukannya sponsor ke apa. Okay, kita ada chicken biryani dengan air balak. Chicken biryani tadi dia tulis RM18. Oh ni RM16.98 lah, takpelah. Tapi pada aku berbaloi, sebab apa? Kalau korang nak tengok dia punya makanan dia. Tak pula aku nak buka eh. Oh sini. Alah, nak buka dia pun tak tahu. Apalah. Haa gitu. Kau tengok ayam 3 ketul babe. Besar pula tu. Oh makanan macam ni, sambil-sambil kau lepak, sambil-sambil kau tengok apa ni, kereta-kereta kan. Oh yang mewah dia. Cukup mewah. Kat dalam tu pun ada lagi, ada food court kat dalam tu. So ni aku nak makan ni dulu. Dan aku akan tunjukkan juga kat korang makanan-makanan yang ada kat sini. So korang boleh dapat, korang boleh bawa duit siap-siap ikut budget korang. Tapi pada aku makanan dia agak berbaloi, sebab kau dapat makan tempat yang eksklusif macam ni. Mewah habis tempat dia. Ini event paling best aku rasa. Bertaraf. Oh memang antarabangsa, memang dah betul antarabangsa. High star gang, high star.
Media S660 daripada Caltel TV. Oh. So korang mana yang follow dia, budak-budak Honda mesti tahulah kereta ni kan. Honda S660 daripada Caltel TV. Korang boleh subscribe, like, komen dan share YouTube dia. Oh, dia punya content semua memang mostly Honda lah kan. Hey. Lawa kan kereta dia. Memang Honda ni aku cukup puji lah dengan barang-barang dia kan. Oh, ni bagian dalam dia. Aku tengok dia punya kecil dia macam S2K pun ada ni bagian dalam. So yang aku tahu adalah S660 ni adalah model kategori KK. So pada aku untuk KK dia paling win lah kan. Dia paling win. Dan nak pula dengan kata TV ni dia dah masuk gambar-gambar Mugen. So korang boleh tengok spek dia. Banyak gila spek dia. Banyak gila barang ni dah pasang. Untuk kategori KK, ini paling win. Good job Cartel TV. Korang memang padu. Okay, so kita sambung yang kat bahagian luar ni lagi. Okay, ni ada FK8 Type R. Ni Evo 7. Sebab korang buat Evo 9 kalau tak silap aku. Sebab ni kita show yang hari tu dekat show mana aku ada jumpa juga kereta ni. Oh. Meleleh kan dia buat. Tapi yang kat sini adalah cat dia lah. Sebab Aika. Kereta ni bagi aku carbon fully loaded ke apa ni. Aku tengok sport rim dia. Carbon. Carbon. Boot belakang carbon. Carbon. Pintu carbon. Door trim carbon. Gila. Banyak barang dia carbon babe. Biar betul kereta ni besar macam ni. Ini adalah Cadillac King. Oh, besar babe. Wih. Oh, tengok depan dia. Oh, ini betul-betul mafia babe. All black. All black. Gila. Guys, aku jumpa Smoky Nagata babe dekat Sokka. Weh, ya Allah, it's such a pleasure lah Mr. Nagata. So, bila kau, aku speechless weh nak jumpa dia tadi. Aku nampak dia, aku macam, weh serius lah Smoky Nagata weh. Guys, alamak, tengah-tengah shoot ni tadi, tiba aku nampak dia keluar nak Smoky. It's a good day sir, good day. Okay guys, so jom kita masuk ke dalam. Cukup best lah dia pas video hari. Hello. Memang best by week. Memang best, memang best. Oh, aku tak tahu nak ungkapkan macam mana. Bagi aku Tokyo Auto Salon ni event kereta yang paling best lah. Gentle orang cakap tu lah. Kau masuk-masuk, kau akan jumpa Lambo. Kau tengok expander, boleh jadi macam tu. Oh yes. Memang best gang, memang best. Ya Allah, hai. Aircon dia sejuk weh. So kau memang takkan berpeluh kat dalam ni lah.
Okay geng, kau tengok ni ada satu lagi. Ni Cadillac juga tapi aku pun tak pasti nama dia apa. Aku minat kereta-kereta macam ni sebenarnya. Sebab kat Malaysia tak ada. So bagi aku benda ni rare lah. Tambah pula bila kat dalam Fast Act, biasa Momo orang pakai. Merecik awal. Kau tengok kereta tu punya lah rendah, dia punya lah tinggi. Duduk macam mana. So aku memang suka kereta-kereta macam tu. Dia macam old school classic baby. Yeah, I'm Dante and Chante. Hey. Aku dah jumpa apa yang aku nak tengok kat sini. Inilah dia R35 Top Secret daripada Smokey Nagata. Ini yang kita nak tengok sebenarnya. Ini geng. Okay, dia punya spek setahu aku dia pakai TDO5 ke TDO6 25G 1100 horsepower dengan mampu mencapai sehingga 377 km sejam. Cukup laju ni geng. Cukup laju. Setahu aku dia punya manifold semua top secret. Exhaust pun top secret. Dia ada barang-barang HKS juga. Itulah hasil kita ni. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk episod kali ini. Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Esok insyaAllah aku akan hadir juga diri kat sini. Sebab aku tak habis pusing lagi sebenarnya. Ini baru hall 2 kan? Ini baru hall 3. Hall 2 aku tak masuk lagi. Besar gila kan? So insyaAllah besok aku akan update kat korang. Okay? Pastikan korang subscribe, like, komen dan share untuk konten-konten yang akan datang. Peace out. I see you guys in the next episode.